Pengawitan jeruk mangga. Assalamualaikum. Saya Amirullah dari Enam Arif. Jom tengok saya buat jeruk mangga. Bahan-bahannya mangga muda, cili padi, gula pasir dan asam boy. Mula-mula kita potong mangga dan cili padi. Okey, setelah cuci tangan, kita akan menjerukkan mangga. Mula-mula masukkan mangga muda gula pasir cili padi dan asam boy. Dan inilah hasilnya. Tutup bekas dan masukkan ke dalam peti sejuk selama 2 jam. Mangga jeruk kita telah siap. Sekarang masa untuk saya merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada rasa manis, pedas dan masam. Memang sedap. Selamat mencuba. Selepas satu hari, rasanya lebih sedap. Terima kasih, Cikgu Husna.